Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar Lovers, Belovers, dan Lesti Lovers. Dimanapun kalian berada, selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel The Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Baiklah para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di sore menjelang malam hari ini, tentunya Mimin ada kabar bahagia datang dari Mamah Kejora yang mengunggah postingan di Instagram pribadinya dengan mengunggah foto bersama jidahnya Guzel yang lagi berulang tahun ya. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah buat Nin sayang, sehat selalu ya. Dan ini sih definisi Nin kece ya. Kemudian juga untuk kabar berikutnya, kalian masih ingat nggak nih waktu itu viral banget ya, orang atau pelaku atau tersangka yang menfitnah Leslar, bahkan menjelek-jelekan Rizky Billar pada waktu itu, akhirnya meminta maaf kepada Rizky Billar. Dan ini dia detik-detik si haters ini mencium tangan Rizky Billar. Dan pastinya dengan kebaikan Lesti dan Rizky Billar ini, si pelaku tidak jadi dibui ya, karena kebaikan hati dari Leslar ini yang membuat para fans agak kecewa sedikit. Karena haters ini sudah sangat keterlaluan ya, untuk memberikan berita hoax kepada media. Bahkan detik-detik si haters ini juga meminta maaf kepada Bunda Lesti Kejora karena menyesali perbuatan buruknya. Dan pasti perbuatan buruk dia langsung dibalas kebaikan oleh Leslar ya. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh akun @leslarbangkitsingapura mengatakan, "Dengar para netizen plus 62, maaf diberikan bukan berarti kalian seenaknya mau bikin konten untuk menfitnah mereka semaunya. Ingat, bukan hanya Leslar tapi untuk semuanya. Di Aceh aja bisa dilacak ya, apalagi cuma di Malaysia. Ayo bersihkan hati, jaga jari-jari kalian. Kalau tak suka, skip, tidak perlu tinggalkan komen. Bagi yang bikin banyak akun, kalian pikir bisa selamat, jadi hati-hati bagi akun-akun bodong." Masya Allah ya. Bangga kepada Leslar walau sudah difitnah, mereka satu Indonesia dibully ini Papa Billar, tapi alhamdulillah Leslar memaafkan. Nggak bisa berkata apa-apa lagi ya sama dua anak ini. Masya Allah, Leslar, semoga ketulusan dan kebaikan kalian Allah ganti dengan beribu-ribu kali lipat kebaikan juga, amin. Sehat terus buat Lesti dan Rizky Billar. Kemudian ada akun Virus Leslar Bufir memberikan komentar, "Semoga Leslar family semakin murah rezekinya ya, dan pastinya semakin sukses, jaya terus. Semoga kebaikan Leslar Allah gantikan yang berlipat-lipat ganda, amin." Kemudian juga ada Yuliani Yuli, "Masya Allah tabarakallah, semoga Leslar family selalu dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari orang-orang yang berniat tidak baik, dan semakin ditinggikan derajatnya, dilancarkan rezekinya, disukseskan usahanya, amin ya robbal alamin."
Apapun keputusan yang diambil sebenarnya beresiko ya. Memaafkan dan berdamai, Bilar tetap dianggap salah karena gak ada efek jeranya untuk haters lain. Tapi kalau lanjut pun, Bilar tetap akan dianggap pendendam dan keras hati. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah, Bilar lakukan yang terbaik, memaafkan dan mengikhlaskan. Bahkan si haters ini sampai diberikan makan ya, dikasih pakaian, dikasih uang untuk pulang juga ke Aceh, Masya Allah. Makin bangga aja sama Leslar, begitu baiknya, padahal udah dizolimi, udah difitnah, udah dibully ya, Masya Allah, masih baik kepada si haters tersebut. Bahkan orang yang telah menzolimi Leslar pun dimaafkan, dikasih makan, dikasih pakaian, sampai dikasih ongkos buat pulang. Coba bayangin betapa baiknya Leslar. Tapi masih aja ya, banyak para pembenci, para haters yang masih membuli Leslar. Astagfirullah ya. Memang semua itu adalah ujian. Dan Alhamdulillah Leslar bisa menjalani ujian tersebut. Oke, untuk kabar berikutnya, kabar gembira diunggah di instastorynya Papa Bilar mengenai Abang L. Siapa yang udah kangen sama Abang L? Malam hari ini benar-benar luber vitamin ya. Di sini ada unggahan video beberapa detik nih dari Papa Bilar. Abang L lagi nyicipin buah jeruk nipis nih guys, dan ekspresinya lucu banget. Padahal asem, tapi asemnya asem nagih gitu ya guys. Udah dicicip terus asem gitu ekspresinya Abang L, lucu dan gemas, tapi masih dimakan aja. Dan inilah yang membuat kita selalu kangen sama si abang ganteng yang satu ini. Sehat selalu buat Abang Al-Fatih, pokoknya sehat, doa terbaik ya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan kebanggaan bagi pandanya, amin. Dan dari postingan tersebut langsung ada komentar dari akun Ismi underscore Titi. Masya Allah, gemes pol. Bikin ngeces aja nih abang, lucu ya ekspresi Abang L lagi nyobain jeruk nipis. Udah tahu asem tapi digigit-gigit terus ya. Jadi gemes deh melihat ekspresi dari Abang L. Kemudian ada komentar yang lain, Masya Allah Abang Fatih kayaknya ngemil jeruk nipis atau lemon sih ya. Ekspresi Abang L makan jeruk asem, tapi mimin yang nelen ludah deh. Karena gigiku ngilu guys melihat Abang L nyicipin jeruk nipis. Kirain anggur ya. Pokoknya nunggu vitamin selanjutnya, jangan sampai kemana-mana, tetap stay tune terus di channelnya mimin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.